warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman SD bersama saya Ohim dan tim Suradaun. Saat ini saya berada di lapaknya Bapak Ridwan, akan mereview tanaman hias yang namanya watermelon. Tutorial reviewnya akan dibawakan langsung oleh Bung Din Sapala. Silakan Bung Din Sapala. Ya, terima kasih Pak Ohim memberikan waktunya untuk saya. Ya, kita sama-sama belajar mengenai tanaman dan kebetulan saya menemukan tanaman ini jenis watermelon. Kondisi saat ini masih dalam polybag. Kenapa masih dalam polybag? Tadi karena masih dalam proses perbanyakan watermelon ini. Kenapa dinamakan watermelon? Pertanyaannya. Ya, teman SD bisa lihat dari masing-masing daun itu mirip buah melon ya. Bukan watermelon itu bukan buah semangka. Oh ya, semangka. Bahasa Inggrisnya watermelon itu semangka. Semangka. Ya, mirip semangka lah. Ya. Terima kasih koreksinya. Ya, semangka yang ada bulat-bulatnya. Seperti ini. Terus batangnya sih agak kemerah-merahan. Ini rencana sih Pak Anoy ini akan memperbanyak sampai 1000 ya Pak Anoy. Target awal 1000, karena kalau dijual per biji sih saat ini masih harga ini berapa satu polybag? 15.000 nih teman SD satu polybag ini kurang lebih ada 4-5 daun, tapi tidak dipasarkan dulu lah. Tapi kalau ada yang memang mau beli sih silakan aja. Kalau satu biji mah tanggung ya. Mal 10 biji lah biar agak terasa uangnya, terus Pak Anoy bisa belanja lagi. Itu tujuannya, kalau beli satu habis buat ke dapur gitu kan. Ke dapur juga kurang katanya gitu. Jadi si watermelon ini karakternya mudah diperbanyak ya, kata Kang Ridwan Anoy sih. Dari daunnya juga bisa ini ya. Jadi daun dipotek, taruh di media yang memang, apalagi kalau media racikannya Kang Anoy ini pasti udah pastilah bagus. Tanaman nanti bakal tumbuh tunas dari setiap ini nih pinggiran daunnya. Itulah cara memperbanyaknya, sangat mudah. Atau dari pecahan ini ya, tunas ya. Nah, ini salah satu contohnya nih Pak Ridwan Anoy lagi perbanyakan untuk jenis watermelon ini. Dipotek seperti ini teman SD, dipotek. Ini ada akarnya. Nah, ini contoh udah berakar nih, lihat nih. Udah langsung berakar. Subhanallah ya. Sepertinya ini memang tangan dinginnya Kang Anoy yang saya juga gak kepikiran. Dari daun ini potekan keluar akar, tinggal taruh diperbanyak seperti itulah. Naruhnya juga asal kayaknya Kang Anoy ini. Asal aja taruh gitu kan ya. Yang ini. Oh, ini akar sama udah pada keluar akar. Tuh, dari yang ini nih keluar akar. Bagus. Dari daun tua yang jatuh. Dari daun tua yang jatuh. Jadi teman SD untuk perbanyakan ini jangan dibuang, bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak tanaman watermelon. Harga ya memang tidak mahal, tapi kalau kita jual partai alhamdulillah lumayan lah. Kalau 15.000 kali 1.000 polybag kita bisa hitung lah hitung sendiri ya. Perbanyakannya gampang, cara merawat gampang. Kalau disiram nih berapa hari? Sehari berapa kali nih penyiraman? Sehari sekali. Nah, untuk penyiraman tergantung cuaca. Kalau kemarau
sehari dua kali gitu kan ya. Oh, satu hari satu kali aja ya, simpan di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari ya, simpan, jadi jangan terpapar sinar matahari, karena ini jenisnya jenis daun yang nyimpen air sih kayaknya. Ini biasanya nyimpen air nih, kebal-kebal gini nih, ini bisa tahan lama sehingga pertumbuhannya ini lumayan cepet nih ya, lumayan cepet. Ini umur berapa bulan nih Pak Noy? Satu bulan setengah. Dari stek daun. Dari stek daun jadi ke 4 tahun itu usia 4 bulan lamanya. Dari satu daun yang mungkin tidak berharga sebelumnya, tapi setelah berakar jadi 4 tahun sudah berharga lebih besar. Mungkin itu aja dulu reviewnya untuk watermelon kali ini. Kita nanti coba bahas tanaman-tanaman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman SD, itulah tutorial tentang tanaman hias watermelon yang dibawakan langsung oleh Bung Din Sapala. Nantikan video-video yang lainnya bersama tim Suradang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.